10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di UJM Teknik channel di bidang electrical panel dan teknisi dinamo atau bengkel dinamo ya. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan alat yang biasa diukur biasa untuk mengukur kawat email dinamo ya. Kawat tembaga untuk mengukur diameter kawat tembaga atau kawat email. Nah, kali ini saya menggunakan mikrometer. Ya. Mikrometer dengan range penilaian 0 sampai 25 mili. 0 sampai 2,5 cm ya atau 25 mili. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini terdapat angka ya. Dari 0 kita putar 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Nah, kembali lagi ke 0. Nah, ini satu putaran ini mundur ke belakang ya. Ini jatuhnya itu adalah nilainya 0,5 mili ya atau setengah mili gitu. Lihat ya, 0. Kita kalau kita putar ke atas, ini sudah saya kalibrasi ya. Artinya, lihat. Nah, ini ketika ini di titik 0. Ini harus rapat dan ini di posisi 0. Ini sudah saya kalibrasi ini. Di sini ada angka 0 stripnya, nah, lihat kelihatan ya. Nah, kita akan putar dulu ke belakang. Belakang pada mikrometer ini. Nah, ini bisa mengukur 0 sampai 25 mili. 25 mili. Nah, 0, 5, 10, 15, 20 dan 25. Nah, 25 di sini ya. Nah, 25 kita ketemu titik 0-nya. Nah, ini 25 25 mili. Ya kan ketemu 0 lagi ya, 25 mili. Ya kan? 5, 10, 15, 20, 25. Kita putar ke searah jarum jam ke kanan. Nah, dia akan masuk merapat kembali ke bawah. Nah, ini mikrometernya range-nya 0 sampai 25 mili. Nah, ya. Oke, cara membacanya tekan seperti tadi. Ini sudah dikalibrasi ya. Nih. Ini udah mentok nih di posisi 0. Tuh, 0. Di sini ada garis 0 ketemu 0. Tuh, 0 ketemu 0. Nah, artinya ini belum mengukur. Nah, pengukuran kita putar ke belakang untuk melakukan pengukuran. Nah, ini cara membacanya. Ini garis yang kedua ini adalah 0,5 mili yang di bawahnya ya. Nah, sedangkan yang di atas itu sama dengan 1 mili. Nah, 1 mili itu ketemunya 0. Nah, ini 1 mili. Ini garis yang atas. Ya, yang di atas ini ada garis yang di bawah. Tuh kan, ada garis dua ya, di atas dua, garisnya di bawah satu. Nah, ini. Ini adalah 0,5. Sedangkan ini yang di atas adalah jaraknya 1 mili. Jadi 0, 1. Nah, ini baru 1 mili. Ini ketemunya 0. Nah, ini ketemu 0. Ini 1 mili artinya. Oke ya. Sudah dipahami, gampang simple. Nah, ini satu putaran ini 0 ketemu 0 itu adalah 0,5. Kita lihat nih, ini 0 ke 45 0 lagi. Nah, ini 0,5. Oke, gitu cara pembacanya. Oke, kita akan lanjutkan ke pengukuran kawat email dinamo ya. Nah, kawat email tembaga. Oke, seperti biasa ya, untuk membersihkan kawat lapisan email pada tembaga, gitu, saya menggunakan gas torch ini yang buat kompor gas yang mini itu biasanya ini menggunakan ini nih. Nah, ininya namanya gas torch, sekitar 60 ribuan, 65 ribu atau 80 ribu di online shop banyak. Oke, kita akan
nyalakan dulu apinya untuk membersihkan lapisan emailnya. Jangan terlalu kenceng gitu ya. Pelan aja dia, yang penting apinya nyemprot. Nah, tuh, ini cukup. Cukup. Kita lihat. Ini tadi sudah saya bakar nih. Tuh. Ya kan, satu. Ini saya dua kawat ya. Oke. Matikan. Nah, sudah mati. Kita akan lap menggunakan tisu atau apa saja. Nah, ini udah bersih tuh. Bersih dan tidak, kawat-kawatnya nggak tergores. Ya, ini juga sama. Tuh. Kita bersihkan. Nah. Kita bersihkan menggunakan tisu atau menggunakan lap. Hasilnya ya tuh, jika ingin lebih efektif, lebih biar nggak kelihatan gosongnya, gunakan amplas paling halus ya. Kalau dipegang agak kasar. Nah, ini gunakan amplas paling halus, yaitu pakai yang CW2000, itu sudah lumayan halus, halus banget itu. Jadi untuk menghilangkan yang bekas gosongnya ya. Kalau kawat lapisannya sudah hilang ini, disemprot dengan gas torch ini. Oke, kita lanjutkan ke pengukuran. Nih, kita akan ukur kawat yang sudah kita bakar tadi ya, menggunakan gas torch. Caranya putar dulu berlawanan arah jarum jam. Nah, kita kasih gap 1 mili aja, karena perkiraan kawatnya kita sudah tahu di bawah 1 mili. Kita ukur. Nih. Kita ukur, lalu diputar. Sebentar, putar, putar dulu sampai mentok. Mentok. Nah, ini sudah kejepit ya. Tuh, posisinya sudah kejepit. Putar yang paling ujung ya. Nih. 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 Tarik. Nih, ada bunyi. Nah. Ya kan? Bunyi. Nah, ini bunyi. Ya kan? Bunyi. Kalau sudah bunyi, ini udah mentok nih. Udah rata artinya. Jangan menggunakan ini ya. Ini kalau menggunakan ini akan terlalu kepres banget gitu. Karena patokannya ini nih, di sini nih. Dia akan bunyi. Klik gitu. Ini menunjukkan 0. Ya kan? Ini ya kan 0,5 itu di sini kan? Garisnya nih, bawah 0,5 mili. Tinggal ditambah nih. Ini menunjukkan di atas 10 berarti. Di atas 10 ini artinya adalah 0,5 plus 0,01. Jadi 0,6 ya. Plus 0,1 nanti. Ya, 0,5, 0,6. Nih. Ya kan? Jadi kalau di titik 0 di bawahnya nih, di 0 itu adalah 0,5 mili. Di titik 0 ini 0,55. 0,5 mili. Di atasnya ada angka 5. Ini 0,55. Nah, ini angka 10 ini sama dengan 0,1. Jadinya 0,6. Ini sudah mentok. Tuh. 0,6. Mudah kan? 0,6 mili. Kita coba lagi. Nah, 0,6. Sorry, cepit dulu. Nah. Putar. Lalu kita jepit. Nah. Tuh. Ini udah pas. 0,62. Ini kawatnya 0,6. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke pengukuran kawat yang kedua. Nih, kawat yang kedua. Kawat yang kedua kita jepit ini di tengah. Nah, tekan sedikit.
menggunakan yang besarnya. Ini udah kejepit, jangan terlalu kencang ya. Nih, udah cukup. Ini udah mentok tuh. Ya udah mentok. Ya kan? Nah, ya kan? Ini masih di bawah 0,5. Ya, ini kan nih strip ini adalah 0,5 ya. Nah, kelihatan kalau dari sini. Dari arus ini. Kalau ini kan nggak kelihatan karena 0,47. Ya kan, 0,47. Nah, kawat ini adalah 0,45 mili aslinya. Karena tadi kan masih ada sisa yang gosongnya itu. Nah, ini toleransi 0,2 ini. Gitu kan. Nah, artinya kita turunin ke bawah, nggak ke atas. Ya kan? Kalau dibakar itu kan hanya sebentar, nggak mungkin kawat tembaganya hilang. Nah, kalau masih ada sisa lapisan email atau bekas gosong pembakaran mungkin masih ada. Karena warnanya kan masih apa namanya, nggak terlalu bening seperti tembaga banget gitu, coklat-coklatnya agak kehitam-hitaman, tapi itu sudah bersih dari lapisan email. Nah, ini woy, ada toleransi sekitar 0,02, sorry, itu 0,45, 0,46, 47 gitu kan, sampai ke 0,5 sini, 0,02. Ini kawatnya adalah 0,45. Oke. Seperti itu. Jika mengukur kawat menggunakan mikrometer. Ya kan? Sekian di video kali ini. Tetap dukung UJM Teknik biar makin semangat bikin video-video konten tentang praktik dan teori dinamo dan electrical panel. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.